Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV selalu di hati. Kali ini tepat di hari Sabtu Wage. Tepatnya di tanggal 19 Desember 2020. Ini langsung dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati, teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, kali ini saya mereview harga-harga sapi dan kualitas sapi terbaru langsung dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati. Kali ini ada yang jumbo ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini laku dengan 34 juta bobot dari 780 gitu. Ada sapi jumbo. Ini punyanya Majelis Kota ini tadi. Seperti ini kualitas sapinya. Sapi jumbo. Pantat-pantatnya seperti itu, teman-teman. Laku 34 juta. Ini ada sapi aslinya ke limbusin tapi kecenderung ke semetalnya ini seperti ini kualitas sapinya. Oke, laku 34. Terus yang ini lagi, kita geser ke sapi berikutnya. Ini ada si metal. Ada si metal ini tuh teman. Harganya ini kurang tahu, ini belum ada orangnya teman-teman. Kita mau untuk kita Nah inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Wagenan sendiri di pagi hari. Habis diguyur hujan, jadi pasarnya agak becek-becek itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke sapi-sapi jumbo berikutnya. Nah, ini di deretan sapi-sapi jumbo teman-teman. Nah, sapi-sapi lemon dan sapi-sapi potong ini teman-teman. Ini ada sapi pekon. Ada limusin dan juga ada si metal. Ini kualitas sapinya. Bro, ke berapa, Bos? Telu loro. 32 juta yang ini. Ada si metal, teman-teman. Oh ini. Yang ini juga podo iki, Bro. Podo regane. Loronan pira? 52. Oh, ternyata teman-teman, ini 2 ekor mintanya 52, bukan 32 satu ekor. Jadi 2 ekor ini mintanya 52 juta. Ada si metal dan juga ada limusin. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Tetap
tapi sayang kaki-kakinya di sini tuh kurang begitu bagus dari belakang yang ini, teman-teman. Ini ada bacon. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini ada kualitas sapi si metal ini, teman-teman. Ini masuknya bakalan sih yang ini. Seperti ini taduk-taduknya, kualitas bodinya. Oh ya, ada Mas Brahma Mustika ini. Oh, ini setting-settingan yola. Setting-settingan yola. Berapa Pak? 325. Sini ki. Ini 46 2 ekor. 2 ekor ini di bandrol 46. Nah, ini ada limusin dan juga ada sapi bacon. Nah, seperti ini, teman-teman. Kualitas sapinya. Nah, ini ada limusin dan juga sapi bacon. Ini bilangnya berapa, Pak? 46. 46 ya. 46. Nah, seperti ini. Terus yang ini ada yang jumbo lagi nih, teman-teman. Ini ada limusin. Ini dibanderol 32 juta. Seperti ini kualitas sapinya. Sapi ini siapa, Di? Sapi ini siapa lagi? Kailan, Pak. Oh, ini bos Kailan, Pak. Loro. Si sini kok, Pak Yubiro, Di? Oh, enggak tahu nih. Ini 32. Banyaknya bos Kailan. Yang satunya ini ada bacon. Seperti ini, teman-teman. Sepinya. Ego biru ini, Pak? 26. 26 ya? Ini 26. Nanti. Mbah, urut-urut ya. Rono, cerita, Pak. 26 yang ini. Seperti ini untuk kualitas sapi-sapi dari pasar Wakinan Margorejo Pati, teman-teman, di hari Sabtu Wage tanggal 19 Desember 2020, bareng Cina TV, selalu di hati. Ini ada limusin. Ini ya jumbo mintanya 32 juta ada limusin, teman-teman. Iki lo ya mikir ah terus iku loro hari ini. Apa di ora kamu tuh motor. Seperti ini, teman-teman, kualitas sapi hari ini.
dari Pasar Sapi Wakinan Margorejo Pati di hari Sabtu Wage tanggal 19 Desember 2020. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para peternak sapi dan juga untuk para petani. Jadikan informasi yang akurat untuk sapi-sapi Lemon hari ini, kualitas harga di hari Sabtu atau hari Sabtu Wage tanggal 19 Desember 2020 dari Pasar Wakinan Margorejo Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, bravo peternak sapi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.